Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka PPSPM bakal membina sebuah terminal antarabangsa Melaka River Cruise di Muara Sungai Melaka dalam usaha menambah baik perkhidmatan yang disediakan perbadanan berkenaan. Ketua Pegawai Eksekutifnya Azlan Abidin berkata, terminal itu akan disambungkan dengan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS dan akan menjadi pusat tumpuan operasi Melaka River Cruise. Ia antara pembaharuan yang bakal dilaksana bagi memberi keselesaan kepada pengunjung. Selain itu, PPSPM juga kini dalam proses menambah tumbuhan hijau serta pokok bunga untuk memberi keindahan di sepanjang Sungai Melaka sejajar Tahun Melawat Malaysia 2020. Kecantikan yang lain, kita akan tambah-tambah lagi dengan tumbuhan-tumbuhan hijau seperti pokok-pokok bunga dan juga dia spesialnya sebelah malam sebenarnya. Dipenuhi dengan penuh dengan lampu-lampu yang kita akan hiaskan. Dan memang dalam proses untuk kita siapkan dalam masa tahun ini juga kita siapkan supaya pada tahun depan Malaysia visit dia, Melaka adalah salah satu tempat yang orang akan datang untuk ke Melaka, insyaAllah. Beliau memaklumkannya selepas perasmian Perlumbaan Perahu Naga 2019 di dataran Sungai Melaka yang disempurnakan Exco Kerajaan Negeri, Datuk Tay Kok Kiu.